Ya, geser lagi kita lihat bang. Asem. Asem Jawa. Jaswan. Subur ya. Jadi selama 9 hari di sini subur dia. Ini kayak keskin. Tampil dengan cantik. Ini kalau berbuah enak juga teman-teman. Ini kayak dari biji sih prosesnya nih. Tingkat kematangannya udah tinggal perantingan aja. Yuk, geser. Santigi. Merah apa hijau nih? Yogi. Gianyar. Tinggal penyuburan aja. Tidak batangnya oke ya. Tingkat penyuburan. Keringannya. Bagus ini. Alami. Ini ori ya kering ini. Ori teman-teman sampai ke atas nih. Ori. Keringannya. Yuk geser lagi. Hello, Sancang. Wah, tampil bagus, layak besten teman-teman. Jadi Sancang ini tampil dengan maksimal kematangannya, terutama teman-teman bisa lihat sendiri lebih dekat. Ya. Prestasinya besten. Ini kita lihat dari perakaran ya. Tampil dengan bagus ya. Ini juga kekekarannya akarnya. Nah, kesan tuanya. Dari kesan tua gerak dasar ini kesan tuanya juga ya. Kesan tuanya dapat karena di sini bekas-bekas luka dulu. Ditutup kambium membuat bintik-bintik ya, atau lubang-lubang seperti ini. Jadi pohon itu tampak tamah terkesan tua. Nah, kalau teman-teman membuat tua, lubang-lubang tua gini, tentunya ada anak cabang, dulu dibiarin los, atau cabang dipotong, buat gini. Nah, ini bisa tampil tua, jadi. Karena sembuh dia, tertutup kambium, otomatis kan, dari lubang ditutupi, kesan tuanya muncul. Nah, ini gerak dasarnya, pelan-pelan naik. Sampai atas terus nih ya, sampai kelihatan alurnya ke atas. Nah, dari penempatan cabang, cabang pertama ya, dari percabang pertama ini dipecah menjadi beberapa bagian cabang, anak cabang ya. Ini termasuk udah masuk ranting ya.
Ranting anak ranting, cucu ranting. Ini udah termasuk cucu ranting. Nah, di sini untuk tingkat kematangannya nanti tinggal mematangkan, menyuburkan dan mengecilkan daun. Nah, kalau ini sudah daun kecil, rapat, maju ke pratama. Pohon bisa berprestasi. Memang pohonnya udah bagus, ya. Nah, tentunya seperti saya bahas tadi, dari cabang pertama ini, dia mahkota mengejar ke cabang pertama. Agak condong ke sini. Nah, ini lebih panjang, teman-teman. Ketimbang cabang kedua. Nah, cabang pertamanya lebih panjang. Sama cabang kedua. Teman-teman perhatikan. Nah, gerak mahkota agak ke sana. Karena dia mengikuti cabang yang pertama ini. Biasanya kalau pohon ada cabang pertama itu besar, mahkotanya mengikuti gerak cabang pertama, biasanya pohon itu lebih apa ya, auranya lebih tampil, lebih muncul, lebih bagus. Nah, agak condong ke sana dia. Teman-teman perhatikan. Nah, di sini pun ruang kosong, dua dimensi. Lebih leluasa kita, dari cabang pertama besar itu lebih panjang, lebih leluasa kita membuat ruang kosong dimensi kejauhan belakang itu. Nah, ini. Nah, terus kita kembali ke cabang kedua. Ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ini di belakang. Belakang ini buat dimensi juga. Ini yang kedua. Kedua ini usahakan juga teman-teman kalau memunculkan pohon itu terkesan tua, kita lihat besar batang, besar cabang, idealnya berapa. Kalau besar batang dan cabang itu ideal, pohon itu pasti terkesan tuanya akan tampak dan tampil, muncul dia ya. Nah, ini cabang kedua, kembali dipecah menjadi dua, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Nah, ini nih. Nah, ini ada apa? Tajuk ya, semi ya, semi mahkota ya. Biar pohon itu kayak gimana enaknya, kayak ngelompok-ngelompoknya itu indah sekali. Seperti ini juga ya. Tinggal merapatkan, luar biasa pohon ini. Kedepannya bisa tambah prestasi. Kenapa pohon ini kedepannya bisa lebih bagus dan prestasi? Karena di sini tinggal mematangkan daun saja atau merapatkan daun saja, teman-teman. Karena cakal bakal dari batang, dari akar, batang, cabang itu udah balance banget. Artinya proporsinya udah dapat banget. Gitu saya rasa. Nah, ini Yogyanti, prestasinya hijau. Gung Herma. Gung Herma, Gianyar. Ini bagus juga, Yogyanti. Pad hijau. Nah, tentunya pad hijau ini perlu ada beberapa inovasi perbaikan ya. Seperti di sini, teman-teman, akar. Kedepannya kurang. Ya, memang kalau di bonsai itu mencari cakal bakal akar yang bagus tuh tidak segampang kita bayangkan, teman-teman. Karena memang dari awal kalau kita mencari bahan-bahan untuk ke depan biar bagus, usahakan mendapat akar yang sudah bagus. Beda dengan seni-seni kita bisa apa ya, olah menjadi disi batu ya atau serut. Nah, Yogyanti memang dilemanya kita di akar ya, enggak sulit. Untuk geraknya udah oke, teman-teman. Yuk. Dia buat desain bunjin ini. Dalam desain bunjin, teman-teman perhatikan, jangan sampai cabang itu menutupi gerak alur. Ya. Artinya bayang-bayang sedikit enggak masalah ya, tapi gerak alur jangan tutupi seperti ini. Ini tutupi gerak anunya, alur. Nah, jadi ini yang menutupin, teman-teman. Jadi di sini agak tertutup. Nah, teman-teman perhatikan. Yuk, jalan ke sini. Santigi. Prestasi hijau sebenarnya. Ini pohonnya bagus. Teman-teman tinggal ngemasnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini dari gerak dasarnya bagus pohon. Tumbuh di atas batu. Nah, ini juga oke. Nah, di sini teman-teman harus menentukan yang mana pakai mahkota.
Nah, Madi Sabta, Pak Madi Sabta. Nah, ini jeglek dia. Hilangkan aja ini. Ini jangan sampai bekas ada potongan seperti ini. Jeglek dia. Pak Madi Sabta Gianyar. Salam bonsai. Sendiginya bagus, Pak. Tinggal ini aja, ini. Ceklek dia. Nah, jadi mahkotanya lebih diperjelas. Ya, ini hilangkan. Geraknya udah cantik. Bagus. Ikanti Arka Putra Tabanan, perwakilan Tabanan. Akarnya bagus, okiantinya teman-teman. Ya. Bagus juga okianti ini ya, kita lihat. Dari gerak dasarnya, akarnya, batang utamanya di belakang dia ya. Tapi bisa tampil ke depan bagus. Oh ya, akarnya cantik ini. Nah, ini dah pohon tidak ada yang sempurna. Akarnya cantik. Tinggal membelankan aja, mematangkan aja. Seperti ini. Jangan bosan-bosan ganti media, rutin biar pohon tetap subur, cepat jadi. Sari. Pak Sudarmo Uluwatu. Badung. Perwakilan Badung. Sentigi, Nerok di atas batu. Sudah lumutnya ya, bagus sekali pemasangan lumutnya. Ini batunya ori, teman-teman. Tinggal pemecahan ya, mematangkan. Pohonnya bagus. Pohon apa namanya? Bonsai. Prospek. Ya, bahan-bahan prospek yang bagus. Nah, ini sandigi. Mana bukannya sana apa sih ini? Nah, keringannya bagus. Konok Jibaran. Bagus sekali keringannya. Posisinya udah pas, teman-teman. Mungkin dimensinya agak kurang kesan dikit aja. Bahan prospek. Kedepannya tinggal mematangkan. Buat tajuk dikit. Disini gak tinggi dikit. Bagus. Salam Konok Jibaran. Pondemax. Sandiki Sujak Jimaran. Pohon demek juga ini. Nah, Sujak. Pohonnya subur. Gerakannya mantap. Tengahnya. Tuh, komposisi udah pas. Tinggal mematangkan aja. Pemecahannya. Ini batunya juga. Ori batunya. Bisa sudah oke. Okay. Yuk, kesana lagi. Nah, ini sandigi. Widya Putra Semadi, Badung. Perwakilan Ketua PB Badung. Periode Putra Semadi. Sandigi tampil di prospek. Perakarnya bagus, teman-teman. Tuh melingkar. Percaya bang, udah balance. Medium nih.
Cantik pohonnya. Yuk, sana. Ah, ini yang prestasi. Ada putri prospek.